Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bareng gua sesuai nama channel ya. Jadi kalau kalian yang ya mungkin akan kepo gitu ya, geser saja videonya. Ada nama saya dan itu bisa diklik untuk melihat konten lainnya di channel ini ya. Dan di video kali ini saya akan memberikan alasan kenapa sih Mioje cocok buat harian gitu. Jadi kenapa sih saya pilih Mioje untuk motor harian? Yang sebetulnya ya ini mungkin berkaitan mungkin teman-teman yang pengen beli motor bekas tapi yang budgetnya murah ya. Sekitar 5-6 jutaan. Gue rekomendasikan kenapa Mioje tepat ya. Kalau alasannya cocok buat kalian ya silakan kalian belinya Mioje gitu. Ya ini sekedar sharing-sharing saja, siapa tahu membantu kalian ya. Oke. Ini adalah Mioje tahun 2013. Dan Mioje ini sudah di-repaint warna hitam. Ini sebenarnya repaint-nya itu hanya iseng-iseng ya guys. Jadi karena kebetulan kemarin beli kompresor rakitan ya, kompresor ala-ala gitu. Jadi ya sebenarnya nggak rekomen buat ngecat, tapi kita coba untuk ngecat. Tapi hasilnya lumayan oke, terutama di bagian bodi halusnya ya. Dan kita pakai cat velcot waktu itu. Tapi untuk di bagian bodi kasar, entah karena treatmentnya beda ataupun harusnya berbeda ya dari segi dasarannya ataupun pengamplasannya. Tapi ini dibuat sama dan akhirnya ini pada ngelupas nih di bodi kasarnya. Mungkin di besoknya kita akan repaint lagi. Sambil mencari part-part yang belum kita cat, bingung akan dibuat seperti apa. Ya tunggu aja di channel ini. Jadi sebelum kita masuk ke bagian alasan yang paling utama, kita bahas dulu harganya. Ini beli waktu itu 5 juta di COD-an ya. Jadi waktu itu kami beli motor di Facebook dan harganya 5 lebih, kemudian banyak minus, akhirnya bisa nego gitu. Jadi mungkin itu tipsnya buat kalian yang mau beli motor bekas. Kalau ada minusnya bisa untuk menego lagi. Tapi ada salah satu faktor yang saya belum tahu waktu itu, yaitu mesinnya tidak terlalu bagus. Akhirnya mesinnya itu kayak alus-alus aja gitu. Waktu itu taunya cuma CVT-nya aja. Pas dipakai gitu, sampai telat ganti oli, akhirnya turun mesin. Dan saya sudah bahas, kalian bisa langsung cek videonya di kanan atas. Di situ saya sudah bahas untuk biaya versi low budgetnya. Nah, untuk harga segitu, mungkin kalau kalian cari yang normal-normal saja atau yang mulus, itu mungkin di harga 6,5 juta, mungkin bisa sampai 7. Ya, kalau yang murah atau yang pemakaian biasa ya mungkin 5,5 gitu. Kalau yang minusnya banyak ya mungkin sekitar 4 jutaan. Ya kalau di daerah saya sih segituan ya. Dan alasannya kenapa pilih Mioje, yang pertama saya dari dulu sering pakai Mioje. Jadi saya sudah pernah pakai Mioje tahun 2014, kemudian Mio M3 juga pernah. Mio yang sebelumnya juga pernah, yaitu Mio Sporty yang karbu. Jadi tahunya pas udah pakai yang Mioje yang udah injeksi itu irit banget, dan iritnya saking kebangetan jadi kita beli lagi Mioje. Walaupun banyak isu di luar sana ya, memang saya juga mengalaminya, yaitu tadi kehabisan oli yang sangat apa ya, mungkin motor ini terkenalnya ya bisa kehabisan oli ya. Yaitu mungkin bisa jadi kira-kira kalian apa ya, pertimbangan kalian lah gitu. Kalau kalian memang bisa rutin untuk ganti oli ya motor ini masih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian yang cuek terhadap motor ya motor ini menurut saya kurang cocok. Alasan yang pertama yaitu karena irit, kemudian karena desain dari Mioje ini. Kalau kita lihat keseluruhan itu sangat bagus untuk tahunnya ya, untuk tahun 2013. Jadi untuk desain tahun 2013 menurut saya ya paling keren ya Mioje ya. Bahkan menurut saya daripada Mio M3 lebih keren Mioje, karena saya suka desain lampu yang ada di atas. Walaupun sebenarnya tidak terlalu terang,
ya kalian tinggal kalau beli ya tinggal dicat, tinggal diganti lampu full LED, itu pasti udah terlihat lebih modern. Ya kalau orang-orang pinter mah ngomongnya desainnya timeless lah ya, tidak termakan waktu gitu. Kemudian alasannya karena motor buat harian yang penting irit, kemudian desainnya bagus dan bisa buat bawa barang ya. Walaupun bagasinya memang kecil, tapi ini masih bisa buat bawa 2 galon di bagian depan ataupun 4 gas LPG yang kecil ya, karena kebetulan punya warung, jadi ini sangat bisa produktif menggunakan motor ini. Itu alasan yang sangat paling pas menurut saya. Dan mungkin minusnya atau hal yang belum kalian tahu ya, yaitu tadi yang pertama, mesinnya bisa kehabisan oli atau mesinnya sering apa ya, bisa olinya bisa nguap lah, bisa habis gitu. Jadi itu harus diperhatikan ya, solusinya kalian harus rutin ganti oli. Dan kira-kira kalau kalian ganti oli, mungkin untuk awal-awal bisa dicek ya. Jadi sebulan pertama oli bisa dicek lewat stik oli, masih banyak atau enggak. Kemudian mungkin 2 bulan masih banyak atau enggak. Kalau sudah kira-kiranya sedikit baru diganti, dan itu ya kira-kira tahu berapa bulan sekali kalian harus ganti oli. Karena tiap orang itu beda-beda dalam riding ya, dalam berkendara itu beda-beda, jadi kalian harus perhatikan itu. Kalau kalian bisa rutin, ya motor ini cocok karena motor ini sangat irit, irit-irit banget. Mungkin di video selanjutnya saya akan ngetes ya, mungkin segelas bensin kira-kira bisa menempuh berapa kilometer. Nanti kita akan tes menggunakan motor Mio ini. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu, kalau dalam kondisi standar ya, bukan motor bekasnya, yaitu dari kondisi ban. Ban ini ukuran 70/90 ring 14 bagian depan, 80/90 ring 14 bagian belakang. Untuk motor bebek mungkin itu ban standar dan enak-enak saja, tapi untuk ukuran motor matic ini terlalu kecil karena ringnya 14 dan ukuran ban segitu kalau kena lubang di jalan itu kena banget ya. Kalau kalian kepo ya, besok tonton aja videonya ban gambot versus ban kecil yang standar dari pabriknya. Di situ ada kira-kira perbedaannya ya, adalah bahkan di, kalau nggak salah ini ukuran standarnya segitu ya, dan di bit itu ukurannya naik satu step, yaitu 80/90 depan dan 90/90 belakang. Ya solusinya kalian tinggal ganti ban aja sih, supaya lebih enak, jadi lebih meredam jalan lebih baik ya. Dan mungkin karena motor bekas, kalian harus perlu ketahui yaitu fungsi-fungsi dari saklar, karena biasanya ini saklar lampu sennya bisa nggak fungsi atau sulit digunakan, kadang fungsi kadang enggak, dan paling apalagi ya, mungkin itu saja sih ya, mungkin itu saja untuk bagian-bagiannya ya. Kalau kalian beli motor bekas ya, cari tahu minusnya sebanyak-banyaknya untuk menego serendah-rendahnya gitu. Tapi ya kayak gitulah, tergantung kalian. Dan ini sudah dimodif, modif-modif ala-ala ya. Ya modif-modifan lah gitu. Jadi spionnya ini diganti spion tomok. Karena memang spion ini kan dulunya di CBR ya, dan CBR sudah diganti spionnya. Kemudian spion tomok ini dipasang di Mio ini, karena memang Mio ini kan kecil, spion tomok itu kan kecil ya, jadi dipasang di Mio dan terlihat menurut saya lebih manis. Nanti ada gambarnya lah. Dan ini dicat warna hitam semua juga, dan bagian belakang ini spakbornya dipotong ya. Karena desain dari Mio J ini saya sangat suka, yaitu di bagian belakangnya sini, karena roda, keseluruhan roda belakang itu lebih panjang daripada ininya, lampu belakang, jadi terlihat lebih baik jika dipotong spakbornya. Tapi ya kalau kita potong spakbor pasti air akan ke atas gitu. Kalau kalian riding sendiri mungkin kenanya ke kepala ya, tapi kalau sama temen ya kalian baik-baik saja. Jadi kalau kalian hujan-hujanan dan spakbornya dipotong, ya kira-kira kalian harus bawa temen lah gitu, pakai mantel yang depan aja, yang belakang ya udah pasti keguyur gitu.
kurang lebih itu saja untuk sharing-sharingnya mengenai Mio J ini. Kedepannya saya akan mengetes seberapa irit Mio ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, komen-komen untuk kritik sarannya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Mungkin karena kemarin habis turun mesin dan beberapa bulan yang lalu lah ya, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Besok kita akan uji coba top speednya kira-kira berapa ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih bosku sekalian.